Kersane ngeten mawon. Duh, kenapa enggak mau? Mas, nggih. Sampean kalau kayak gini nanti sampean dianggap orang yang kurang sehat lo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum. Sampean mau kemana? Harus ke Batas. Ke stasiun Batas. Abang dari mana? Tadinya Lamongan. Dari Pindang Agung. Cek. Saya pasang ini dulu. Pak Soni, kenalan dulu dong. Sarjono. Moto. Bang. Polisi moto. Kok polisi moto? Yang polisi siapa? Saya. Lo. Sampean polisi apa? Polisi Gadungan. Nah. Polisi Gadungan. Duh. Sampean polisi apa? Polisi tidur. Ah, kok enggak boleh ngaku polisi. Iya, enggak boleh. Ya, yes. Duh, yang ngaku polisi sampean. Sampean ini cuma pakai baju polisi. Polisi baik, tapi enggak boleh ngaku polisi. Nah, kalau ngaku polisi berarti pedot. Pedot enggak boleh. Bang. Apa rumahnya mana? Sendang Agung. Sendang Agung itu berarti Sendang Agung. Paciran. Terus Abang mau kemana? Iya, rencana mau nyari kerjaan. Nah, terus? Nen? Coba sini. Ya, buat sementara. Sini aja. Benai Pak Soni, aku udah gondok konco nih. Sini, Pak. Pak Soni, ya. Sini loh. Terus sampai ini jalan dari mana ke mana? Ya, arah tujuan mau nyari kerjaan. Cari kerjaan di mana? Ya, kurang pantas. Cik, sampean berarti orang Lamongan, saya pinjam KTP-nya. Kok jenggotnya sampean napi ngarepe poteng gurine ireng ngono? Amit. Namanya sampean siapa? Arif Mustaqim. Mas Arif Mustaqim, alamat Desa Sendang Agung, Paciran. Berarti deket kene ya? Tuban, Paciran. Iya, bukan. Brondong itulah Lamongan. Lamongan, oh, Pak Soni. Iya. Ya. Ya. Coba sampean tanyain, Mas, kenapa gitu? Kenapa kok sendirian? Nang ya biasa. Sampean sudah pamit sama orang tua ta? Orang tua kalau bapaknya ten Tuban. Bapaknya di Tuban, terus ibunya? Ibu sampun almarhum. Ibunya sudah almarhum. Almarhum. Terus rumahnya jenengan Lamongan lho, Mas. Sampean mau cari kerja opo? Ya kurang paham kan, ada dulu kan temen di ada sini. Ada sih ngolano panganan gitu ya. Duh, ya. Maksudnya akhirnya gimana? Akhirnya keluar Pak Ade. Nah, ibu kan gak ada Pak. Ibunya meninggal dunia almarhum, bapaknya nikah lagi. Oh gitu. Makanya bapak ini jalan cari kerjaan. Nah, kira-kira sampean ada enggak? Enggak ada, Mas. Duh. Surabaya ada. Ayo. Perusahaan sabun. Nah, Mas. Sabun wing. Ada Surabaya. Gubernur Sih itu? Iya. Aku di Jatim sana. Enggak, ini enaknya bapak ini kayak apa? Potong rambut, bukan? Oh, potong rambut aja. Dengan dulu sekolah di mana? Di Sendang Agung, Sendang Luwu. Oh, yang sampean balik air pulang, tanter pulang gitu loh. Di mana, Pak? Pulang kampung. Di mana? Sampean nak. Ini isinya apa? Tasnya ini isinya apa? Baju. Ini orang Lamongan sendiri loh. Baju. Coba jangan buka. Masa Allah. Baik. Mas. Bu. Ibu jual makan kah? Enggak. Baru minum ya? Kasih kopi, Pak, Bu. Eh? Ini buat apa jenengan? Ya. Atau teh sampean? Eh? Dia waktunya sholat, katanya sholat. Waktunya sholat ya sholat. Mas, sampean tak potong rapi mau ya? Nanti. Biar ganteng, potong rapi nanti ada kopi, ada baju, nanti tak kasih baju baru. Ini aja es kelapa pun monggo. Ini ditaruh dulu. Monggo amit. Ini Pak Soni, kasihkan Pak Soni. Kasihkan itu monggo lah. Monggo, diminum. Baca dulu apa? Bismillah. Sampean tadi jalan udah berapa lama?
Mulai jam 8 pagi dari rumah. Tak yang mending pulang itu mas? Ntar nanyain ke teman dulu. Ada temennya sampean siapa namanya? Wawan. Rumahnya di mana? Saya kurang tahu dia di loh. Di pasar ini. Hei, sampean kenal namanya Wawan apa ndak? Enggak kenal. Sampean lungguh kene. Wong sampean iki dijak ngonten kok nyawang dinding maksude piye? Enggak kenal namanya Wawan. Ah, namanya Wawan di pasar Babat. Katanya sampean dulu premannya pasar Babat. Kok enggak kenal namanya Wawan? Enggak kenal. Saya toko kenal. Mas Siapa? Toko. Mas Toko. Mas Toko sudah almarhum. Oh, sudah meninggal ya? Ya. Mas, sampean kerja nopo to? Ya, kurang pak nyari, ntar kan nyari kalau ada ya. Sampai tak potong rambutnya dulu ya, biar rapi ya. Nggak usah gundul tapi rapi ya. Kondennya. Jangan, kayak gini kan nggak rapi, Amit, nggak rapi. Nanti ya habis itu mandi sampai lu. Ya Allah, ini celananya coba, Itali. Coba, ya? Coba, bajunya. Nanti coba. Bajunya tak ganti baju baru. Potong rambut mau ya, biar rapi ya. Sampai daripada nanti terlantar. Kalau sampe mau kerja jualan mau apa enggak? Kerja. Jualan apa? Ayo tak tanya dulu jualan apa? Ya, nah, dulu saya kan pernah di steam. Pernah di apa? Cucian mobil. Sama di warung kopi. Ya, terus? Ya, alhamdulillah udah pulang, udah lama. Jadi di rumah. Sendang dhuwur itu akhiran ya. Nanti kalau pulang dia arahnya kemana? Sukodat ke sana. Jin kamit. Saya potong rapi dulu ya, boleh ya? Apa? Pengkerjaan yang akan mawon. Duh, kenapa nggak mau, Mas? Yeah. Sampean kalau kayak gini nanti sampean dianggap orang yang kurang sehat loh, Mas. Sampean kalau cari kerja ya yang sopan, maksudnya pakaiannya yang bagus, rambutnya yang rapi biar orang tahu. Kalau jenengan kayak gini ya mohon maaf nanti jenengan dianggap nggak sehat loh. Ya, terserah jenengan. Saya cuma menyarankan saja sih. Coba, mana ada cermin nggak? Ada HP-nya. Sampean tak liatin ya. HP. Sampean rambutnya gondrong, Mas. Ya, makanya ini tadi sampean pakai sepatu tapi kok gondrong gitu. Monggo. Coba jenengan lihat. Amit ya. Terus, ayo. Coba kok 1 2 3 piye to maksudnya? Masuk ke potret. Kok dipotret piye to Pak Soni? Ini cermin. Oh, cermin. Monggo jenengan lihat. Kira-kira jenengan ganteng apa mboten? Seumpama ininya dirapikan, bajunya rapi, kira-kira tambah ganteng apa enggak? Ya, dirapikan aja. Nah ya, enggak apa-apa ya. Kalau nanti dipotong semua rapi, pendek, nanti diganti baju, celana. Kalau memang jenengan daripada nyari kerjaan, mending jenengan bikin usaha apa, jualan apa gitu aja. Dananya saya kasih. Ayo. Ayo, dan tak tanya dulu, uang 100 ribu itu warnanya apa? Merah apa biru? Ayo sampe tanya Pak Joni. Uang 100 ribu itu merah apa biru? Merah. Kalau yang 50? Biru apa merah? Dan 50? Biru. Sampe punya saudara berapa? Udah punya 3, cuman kan udah istilahnya masing-masing udah punya keluarga. Yang satu ya, nah ini kerja kurang tahu merantau. Udah tak bersin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amit, bismillahirrahmanirrahim. Saya bersin. Nanti baru sampe lihat mas. Apa ini layarnya ini putih-putih tuh?
HP-mu tadi mana? Coba saya tanya, lebih rapi apa enggak? Lebih rapi ya. Saya potong, saya pendekin ya. Monggo jenengan unjuk dulu aja minumnya. Bu. Ini sekalian kita sholat asar ya, ya mas ya, kalian sholat asar ya. Potong dah. Ayo potong yang ini. Sudah mulai anu koreng, sudah muncul koreng. Apinya tadi. Coba pinjam api ini. Lebih ganteng mana? Lebih ganteng mana? Ganteng ini. Lebih ganteng sekarang. Ya, ntar tak percin lagi. Di, potong kuku ini, Di. Thank you.
ini diminum dulu. Dapat orang belajar baik, masnya ini orang Lamongan. Rumahnya mana tadi? Sendangagung. Sendangagung itu daerah Paciran. Jadi nanti kita bawa ke sana biar masnya balik lagi aja. Slipper mau ini, Garwi? Mandi dulu ya, Pak. Sampai tinggal sama saya aja, tak mau tak? Eh? Kenapa tidak mau? Eh, kenapa tidak mau? Ayo, kenapa tidak mau? Pengen bebas. Eh? Bebas. Loh, kepengen bebas? Kepengen bebas sampean? Bebas kemana? Maksudnya di... Pak Soni! Di desa. Bapak ini rumahnya Lamongan. Lamongan. Daripada terlantar lah, yo mending ikut sama kita yo. Mandi. Habis mandi? Sholat. Habis sholat? Akhir. Duku akhir? Darno di masjid. Oh. Diternak dengan ini mah? Di apa? Diternak dengan masjid. Diternak koyok keiwan aja sampe diternak. Bapak ini masih bisa diajak komunikasi Pak Soni. Iya. Ya. Orang jadi, Lamongan. Ya, jadi bapak ini enaknya diajak ke rumahnya Pak Purnomo aja. Oh, gitu. Pak, sampean bujuk. Ah, sampean bujuk. Sampean bujuk, sampean bujuk, sampean bujuk. Lah mau, Pak. Bujuk ento Pak Soni, sampean omongi sik, sampean omongi sik. Ton boten apa? Eh? Ton boten apa? Kenapa ndak mau? Nang diam boten apa no. Lah yo mending sampean ikut, enak ikut sama saya toh Mas, daripada sampean di jalanan. Gitu loh. Ya. Kita mandikan dulu aja guys, habis kita mandikan dulu nanti kita ajak balik, daripada masnya ini belum terlalu jauh, kasihan. Nanti kalau terlalu jauh keluarga nyari malah kasihan ya. Mandi dulu Pak Soni, kalau sudah ngeliat kayak gini tambah ganteng apa tambah jelek? Ganteng. Nah, jadi masnya ini harus kita ajak. Namanya di sini ada. Harus kita ajak Pak Joni. Iya. Ya. Biar apa? Biar enggak apa? Pedot. Kasihan kalau pedot, ya. Iya. Mas, jenengan saya tawarkan sekali lagi. Jenengan kembali kembali ke rumah atau ikut Pak Purnomo? Ke tempat teman aja. Sampai kalau ke tempat teman itu ke tempat teman mana? Sampai tahu nggak rumahnya? Nggak tahu kan, dulu di kerja di... Loh, kalau sampai nggak tahu nanti sampai kesasar. Kalau sampai kesasar nanti sampai terlantar. Mending sampai ikut saya aja. Dua pilihan, sampai ikut sama saya atau pulang ke antar. Apa di sini? Bis selamanya melebu e. Ada dua pilihan, sampean ikut sama saya atau sampean saya antar pulang. Eh, hey, Pak Soni, piye? Ya, itu lah harus kita antar pulang. Ada permintaan harus. Kita antar pulang atau kita bawa pulang? Dan apa atau di sini aja? Ah, sampean tanyain. Maunya gitu. Ayo, tanyain dulu. Ayo, sampean maunya kemana? Saya jawab deh, dan nyari kerjaan. Kami cari kerjaan ke areal Babat. Jadi inilah, ini rumahnya Brondong mau ke Babat, deket sih. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu sama saya lagi. Mas, saya enggak bisa maksa sampean. Kalau memang sampean enggak mau saya ajak, sudah enggak apa-apa. Yang jelas nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi karena ini wilayahnya Babat, ya. Saya sudah niat nolong jenengan lo ya. Sekali lagi saya tanya, jenengan ikut sama saya atau jenengan pulang atau jenengan lanjut cari pekerjaan? Lanjut pekerjaan. Lah kalau nyari pekerjaan, kalau memang nanti sampai Bapak sampean enggak ketemu sama temen sampean, sampean nanti ngomong sama orang Bapak, tolong antarkan saya ke rumahnya Pak Purnomo polisi. Ya, karena insya Allah semuanya orang kenal. Ya, dukung terus kegiatan kami Pak Purnomo bersama Pak Soni. Iya. Pak Soni Pak. Nah, namun sekarang sehat. Sehat. Ya. Kalau kami ada salah ucap, salah apa, kami mohon maaf. Saya mohon doanya, mudah-mudahan kami berdua sehat. Sekali lagi, teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Soni. Pak Soni sekarang bantu saya untuk konten dan hasilnya kita pakai kegiatan sosial. Ya. Setuju? Setuju. Mudah-mudahan berkah. Barokah. Barokah. Berharap i. Insya Allah dapat duit. Bayaran. Bayaran. Ya. Insya Allah i. Insya Allah. Ikhlas.
Nah, cuma berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Asalnya duit jadi duit. Gitu asalnya duit jadi duit, asalnya kopi jadi kopi. Asalnya Pak Sony jadi Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.